Halo guys, kembali lagi sama gue di channel Burhanuddin. Kali ini gue akan membagikan game mode atau hack yang bergenre FPS shooter, yaitu namanya Maskan guys. Di sini gamenya mirip banget sama game yang gue pernah share, yaitu Responables, Forward Assault, dan juga atau game lainnya seperti Point Blank, Counter Strike, atau Counter Strike apa CS:GO ya. Terus ada lagi CS:GO, banyak lah ya guys ya. Di sini gamenya memiliki fitur apa ya, kostum seperti skin armornya nih ya, seperti ini guys. Tapi belum banyak yang terbuka, gue baru kebuka 3 karena di sini memerlukan apa ya, semacam kayak order deal gitulah yang kita bisa dapatkan dari ini guys, dari kotak-kotak seperti ini. Nah, seperti ini yang kita bisa dapatkan kalau nonton iklan. Tapi kalau kita mau gratis, tunggu aja nih sampai berakhir, nanti juga seharian atau beberapa jam akan dapat kita kotak gratis, jadi tanpa nonton iklan. Kalau yang ini kita dapatkan kotak-kotak di sini setelah kita memenangkan match, bisa kita mendapatkan kotak. Terus nanti akan masuk ke slot di sini dan akhirnya bisa kita buka. Tapi memerlukan waktu yang lama ini guys. Dan kalau mau cepat kita harus mengorbankan diamond. Di sini senjata yang gue punya baru sedikit ya, yang baru gue beli. Karena memang uangnya juga belum banyak, uang gue terbatas. Dan hanya ada beberapa yang sudah gue upgrade. Dari sniper gue baru beli ini, karena memang uangnya cukupnya buat beli itu. Dan dari SMG ini aja. Ya belum ada lagi. Seperti ini aja nih, P90 namanya. Dan juga ini MP7 ya. Ini juga dapat dari gamenya, gue belum beli tapi udah dapat aja. Kemudian di sini ada lobby, di sini ada public match, ada private match. Di sini mirip seperti kita membuat custom room sendiri ya, dan kita akan mengundang atau invite teman di gitu. Dan di sini ada browser, di sini maksudnya seperti room-room yang sudah dibuat oleh orang lain ya. Di sini ada macam-macam yang sudah dibuat seperti mereka, kayak deathmatch, bomb defusal, ada yang lain lagi, cuman di sini belum banyak sih yang ada saat ini. Berarti yang online di jam-jam seperti ini sedikit. Dan di sini region gue yang gue mainkan itu di Asia guys, ada Eropa dan ada Kanada, tapi gue mainnya di Asia karena kebetulan seneng aja di Asia. Kita akan melawan Asia ya. Di sini yang tadi, sini ada apa, armor, ada masker gitu ya, atau topeng gitu ya. Di sini nggak ngaruh banyak guys, nggak ngaruh ke perlindungan kepala kalau kata gue. Yang ngaruh di ini aja, armor. Ini mah enggak, karena cuman topeng. Sini kita hanya yang bisa ditingkatkan kekuatan untuk menahan pelurunya itu ya di armor ini aja, kita upgrade. Tapi sesuaikan dengan level kita juga. Seperti ini level 16 belum bisa karena gua aja baru level 7 guys. Dan kita bisa membuatnya lebih menarik dengan skin guys. Ada bossnya juga atau penambah skill dari armor kita ya, seperti ini. Dan sekarang kita akan langsung aja guys, kita ngeplay, langsung mulai aja gamenya. Kita lihat seperti apa gamenya, dan teman-teman bisa lihat gimana skill gue bermain game FPS. Gue jujur aja masih noob. Main PUBG aja jarang sekali gue chicken. Oke guys, mapnya ini random ya guys, kita nggak bisa milih sendiri kecuali kalau kita membuat room sendiri. Ada orang tuh guys.
Oke, satu sudah. Wes, 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 wes. Aduh. Kita masuk ke kandang macan. Dan ternyata mereka ada dua. Kita kesini aja dulu. Kita naik. Oke. Itu sniper tuh yang nanggap kepalanya doang tuh. Pasti sniper itu guys. Oh kan bener suaranya. Itu sniper. Oh aduh. Bener kan sniper itu. Nongol kepalanya doang. Sebenarnya enak kalau sniper itu tinggal kita bom aja, kita samperin kita bom. Wes, samping kita ada. Wes, dia ngeras, dia ngeras. Di atas ada ya, guys ya. Wah, pas banget, guys. Kita lempar bomnya kena. Tapi bom kita habis ini. Mega kill. Bomnya habis nih. Gak enak banget bomnya habis. Kalau ada bomnya enak tuh tinggal lempar bom mati semua itu. Aduh sakit, itu sakit. Aduh. Kena bom sendiri. Nope. Gokil, bunuh diri itu namanya. Oke, dia mati duluan dan kita menang. Sip lah. Itu kejadian yang tidak boleh terjadi tuh guys. Kita ngebom diri sendiri. Aduh, gokil. Oke, kita level 8 sekarang. Di level 8 ini kita bisa apa ya? Upgrade kah? Oh iya bisa nih, unlock it. Kita bisa upgrade ini, upgrade rifle kita nih. Dia ada tandanya ya, ada tanda titik merahnya kalau kita bisa upgrade. Dan sini adalah clan gua udah masuk ke clan, tapi kebanyakan pada ini nggak aktif ya, pada sibuk kayaknya. Ini kaptennya Slayer, gede juga deh skornya. Oke guys, gua akhiri dulu video gameplay mode dari Mask Gun di Android Go ini guys. Semoga kalian terhibur dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik gambar lonceng di sebelahnya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Burhanuddin ini. Oke, see you next time in the next video. Bye bye, salam jaguar.
anchored by every day. Till my time is gone, I've never felt this way before. And now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. I'll never forget this day.